Bagi penerima KJP, mereka rata-rata belum pernah melihat Monas, Taman Mini, kemudian juga Ancol, Museum, dan juga Ragunan. Untuk itu, penerima KJP akan kami gratiskan untuk bisa melihat tempat-tempat tersebut. Secara khusus, untuk KJMU, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, tidak dievaluasi setiap tahun. Mereka akan mendapatkan langsung sampai dengan selesai kuliahnya, ditanggung oleh pemerintah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, secara khusus, saya kebetulan dari keluarga yang sangat sederhana. Untuk itu, kami akan menunjang program yang dilakukan oleh pemerintah pusat, oleh Presiden Prabowo Subianto, yaitu makan siang gratis, maka kami berikan sarapan gratis di pagi hari. Karena kami tahu ini sangat dibutuhkan oleh warga Jakarta. Yang berikutnya, kesehatan. Kami akan memperbaiki puskesmas yang ada, memberikan pelayanan yang lebih baik. Dan secara khusus saya akan membangun rumah sakit yang ada di Cakung. Karena dengan kepadatan penduduk yang ada, Cakung sangat memerlukan rumah sakit daerah. Untuk itu, kami juga akan mempunyai pasukan putih yang akan khusus untuk para lansia. Karena lansia perlu pelayanan juga di rumah masing-masing. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.